semakin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini kita kedatangan konsumen ya. Gear 125 kondisi mati. Oke ya. Mati. Di starter enggak hidup ya Mas Joko? Nah, enggak hidup. Kemungkinan ini ada kabel yang putus karena motornya motor baru ya, teman-teman. Kita akan cek kerusakan dari mana. Ini teman-teman. Ternyata terkabelnya digigit si tikus. Sampan. Kita akan melakukan pembukaan bodi bagian depan. Nih lepas baut. Kuncinya Oben Plus. Ada berapa baut? Oh, banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma nah ini juga ada ini 6, 7, 8. Nah tarik seperti ini. Kita cek juga kabel-kabel di sini, kemungkinan tikusnya naik ke sini. Saya mendengar suara di sana. Ada suara-suara yang kita lepas pakai kunci L. Nah, ini ada pengunci dalamnya ya. Jadi di dalamnya ada bautnya, nanti kita lepas juga, teman-teman. Nah, ini. Ini loh. Kunci L nomor 4 ya? Empat. Cara melepas tutupnya. Nah, lepas seperti ini. Nah, ini. Kabel kunci kotak aman, kabel lainnya aman. Ini klakson, oh ini standar samping. Putus ya. Jadi kabel masanya putus, teman-teman. Bronze-nya kita sambung, tapi kita cek nanti di belakang yang lainnya, takutnya bermasalah juga. Ini posisi ECU-nya di sini, teman-teman. Kodenya B3W0. Ya. Ini relay starternya.